Uniknya, cara pasangan suami isteri ini menzahirkan cinta mereka dengan membuat janji temu atau dating berjam-jam di gimnasium setiap hari demi memenuhi keinginan untuk mendapatkan bentuk badan sasa dan berotot. Bagi Nasri Ahmad Yahya dan isterinya Nur Faiza Abdul Majid, kejayaan memiliki bentuk badan sedemikian atau lebih popular dengan istilah sado dalam kalangan golongan muda adalah bukti cinta mereka dalam menjalani kehidupan sebagai suami isteri. Menurut Nasri, mereka obses terhadap senaman bina badan sehingga sanggup membelanjakan antara RM1,000 hingga RM2,000 sebulan untuk melakukan aktiviti berkenaan. Selama hampir 8 tahun berkahwin, walaupun belum dikurniakan anak, mereka bahagia kerana berkongsi minat yang sama. Isteri menjaga hal urusan rumah tangga dengan baik, walaupun sibuk di gym, dan sebagai balasan, suami mengajar teknik betul untuk membina otot di samping mengamalkan pemakanan seimbang. Nur Faiza yang juga jurulatih peribadi sambilan berkata suaminya juga tidak menghalangnya untuk bergiat aktif dalam sukan bina badan walaupun mempunyai anak kelak.